saya darjah 5. Saya nak tanya, boleh tak saya tak puasa sebab lapar sangat? Terima kasih, wahai ustaz. Ha, siapa tanya ni? Angkat tangan, darjah 5. Jawabnya boleh. Tak usah kata darjah 5. 55 tahun kalau lapar sangat, boleh berbuka. Ha. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak dengan menjakukan taat ini, dengan suruhmu itu, suruh ini, wajib itu, wajib ini, bukan nak suruhmu susah, nak suruhmu senang. Nah, sebab tu ada ayat pamangka naminkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit, maka boleh berbuka, qada lah lepas raya. Jadi kalau kita orang gagah sekalipun mai akak besi 400 kilo pagi-pagi, petang 400 kilo, ah ha, jenis akak wit, ha katang. Tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar. Bila tersangat lapar, boleh berbuka. Faham lagi? Bukan lapar. Kalau lapar tak boleh berbuka. Kalau lapar boleh berbuka, semua orang buka. Sebab berpuasa itu suruh lapar. Faham lagi? Nah, nak suruh rasa lapar supaya kita rasa seperti macam orang susah. Nah, yang boleh bukan lapar, tersangat lapar. Apa dobiknya? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaidi kata, dia boleh membawa kepada kematian, menurunkan puasa, boleh jadi rebah, pengsan, pitam dan sebagainya. Kata panggil tersangat lapar, maka boleh berbuka. Satu lagi, kalau kamu belum balik, nah, maka kita latih puasa. Kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa orang Islam, anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun dipaksa-paksa puasa. Allah tak suruh paksa, Allah suruh latih. Latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka. Latih puasa setengah sekali hari, 3 jam, itu maksud latihan. Nah, ni kita duk marah kanak-anak baru jauh satu, buka 2 hari nak marah, ayuh, mengamuk. Ayah tengah tanang tak puasa lagi. Faham lagi? Nah, jadi latih anak berpuasa bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya sampai ke mana yang mereka mampu. Kau sebelah tanya adik, lapar tak lagi? Kau tahan lagi mak. Okey, puasa lagi. Itu maksud latih. Dah, kejar. Sapa anak nerak terus. Tak tiga beradik. Itu silap, bang. Kerana mereka belum balik. Okey?